Ya memang kenapa saya bisa seperti ini karena selama ini udah 1 bulan ya, 1 bulan lebih kita melayangkan somasi pertama pertanggal berapa bang kemarin bang? 1 minggu yang lalu ya, 1 minggu yang lalu kita udah melayangkan somasi pertama buat istri meninggal almarhum. Somasi kedua kita layangkan per hari ini. Per hari ini karena tidak ada respon sama sekali. Cuma kalau saya telepon dilihat kayak SMS dilihat telepon enggak diangkat. Cuma di gini aja. Mas, boleh tahu isi somasinya? Isi somasinya mungkin dari tim lawyer saya yang bisa memberikan penjelasan. Poinnya apa? Baik, kalau untuk somasi itu lebih kepada mengingatkan, jadi memberi peringatan bahwa persoalan ini belum ada penyelesaian. Nah, somasi itu lebih kepada diminta etiket baiknya. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya kita masih tetap menunggu. Nah, karena somasi pertama kita tidak ada respon, bahkan tidak ada informasi sama sekali, makanya per hari ini kita akan melayangkan somasi yang pertama. Untuk jangka waktu? Jangka waktu? Jadi untuk jangka waktu kita berikan sebenarnya, kita berharap sih ada titik temu ya antara kami dengan ahli waris dari almarhum. Makanya kita berikan jangka waktu 1 minggu. Standarnya biasanya hanya 3 hari. Nah, kita berharap apa yang diharapkan dari klien kami terkait dengan nominal yang sudah ditransfer oleh almarhum. Sebenarnya titik kolaknya sedikit aja sih. Harapan kami juga tidak inginlah karena persoalan ini masuk ke ranah hukum. Tapi ketika tidak ada etikat baik dari istri ataupun ahli waris dari almarhum, ya kalau tidak mau, kami akan menunggu upaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grill.